kondisi bar tipnya guys. Ini setelah sekitar 3 sampai 5 bulan guys, bagian paling sering dipegang sudah mulai ada yang robek. Ini sempat crash juga begini. Untuk bagian sini meskipun sering dipegang tapi masih belum ada yang robek ya guys, karena memang lebih sering yang di sini dan lebih sering ditekan di daerah sini. Bagian sini masih aman karena memang jarang untuk dipegang. Untuk dibilang licin sih sebenarnya nggak terlalu licin ya guys, cuman memang nggak terlalu lembut kayak bahan spons atau busa, cuman ya mantap lah, oke lah. Untuk bar end ini sempat gambarnya sempat lepas guys, jadi hati-hati. Terus ininya juga nggak bisa terlalu tebel, nanti ini nggak bisa masuk.